Oke yuk kita, aduh nyamar-nyamar dulu dah. Kita mau jadi tukang bersih-bersih, bosku. Terus saya ceritanya BTW nemu dompet, lagi bersihin dengan ada KTP segala semuanya. Nanti kita bagi-bagi sama orang ini, dia mau bagiin, mau bagi dua pak ke polisi ya, kita lihat nanti ya. Kalau misalkan yang ke polisi kita kasih duit lebih ya. Oke, yuk, let's go, kita berangkat. Oke, kita masukin duit dulu ke dalam dompet. Ceritanya dompetnya penuh dengan uang karena kita nemu duit. Kita bagi yuk gitu. Oke, silakan keluar, kita kerjain orang. Aku duluan. Putar balik nih. Gak narik pak, gak narik, hah? Gak narik pak, gak narik pak. Pak Haji. Mau nanya nih sih ya, kita nyapu tadi. Nemu dompet situ, gimana nih Pak Haji nih? Nah itu, hah? Ada alamatnya enggak? Ada sih KTP-nya nih Pak Haji. Mendingan kasih orang. Tapi kan kita butuh, gimana? Nah masa enggak dikasih Pak? Hah? Ada nih Pak Haji. Dari sini benar? Iya. Kita kasih kemana? Tapi ya, duit itu banyak Pak Haji. Jangan dilihatin duitnya. Loh? Hah? Kalau masih ada duit mah iya. Duit bah, mendingan ini temuin sama orangnya aja. Tapi kan kita butuh. Ya itu mah silakan terserah. Terus mau kita. Mau ngambil itu dosa gak sih? Aduh, saya jangan bilang sama saya. Hah? Jangan bilang sama saya. Kenapa gitu? Kalau masalah dosa itu ada di sampingnya. Dosa sama dosa. Dosa ya? Saya ada perasaan kayak gini ya, takut salah makanya nanya. Dari tadi saya bisa ambil nih. Kalau diambil duitnya, dia di kembali, abang yang disalah nanti. Saya juga bisa di jalan. Kayak maling? Nah, mendingan diprokin nih bang. Saya nggak tahu duitnya ada berapa. Itu aja. Kalau emang ngeliat duit semuanya emang bu, tapi ini 1 juta bang, 2 juta no. Walaupun 1 juta 2 juta ya emang lebih baik itu mendingan bulan puasa soalnya. Bulan puasa ya? Mendingan di apa? Gak mungkin orang tuh nggak mau ngasih duit ya, saya ikhlasnya aja abang ikhlas. Ya orang itu ya harus ikhlas. Mau ngasih berapa aja udah nemuin, itu aja. Dokter. Apa nih? Jatuh. Mau dompet. Kamu itu ada ibu. Iya gimana ya? Gede. Banyak lu. Ada sih nama KTP. Hah? Alamatnya. Ada. Tadi saya bilang saya mau ngambil tapi takut salah. Gimana ibu butuh duitnya gimana tuh? Butuh duitnya. Jangan bang. Hah? Ini siapa tahu ini. Ntar abang hilangnya lebih dari segini. Masa? Saya tukang dagang, belum berani. Nemu 10.000 nih. Hilangnya lebih dari 10.000. Masa? Demi Allah. Tapi cuma terserah abang. Terserah abang saya, aja. Saya nanya takut salah. Makanya kan nanya. Ini kan apa-apa kalau dibalikin lagi. Ada yang dikasih seikhlasnya sama yang punya. Itu berarti rezeki abang asli. Saya tadi bilang suka gak dikasih. Hah? Kalau dibalikin suka gak dikasih. Ya terserah. Tanya hati nari abang aja. Kasih kemana? Masa saya sebalikin ke rumahnya? Itu alamatnya. Ada tuh. Semuanya ada.
kasih, kalau ini kasih aja, ntar dikasih sama yang ibunya, yang punyanya kalau itu baru kita abang dikasih ya, sama alamatnya. Ini kan lagi bulan suci Ramadan. Ya sudahlah, ya. Saya beli es nah. Beli es. Berapa? Aduh. Hah? Wah, aduh. Berapa? 50. Hah? Jangan dah, Bang. Lah. Ya benar. Kalau duit itu mah jangan dah, jangan tanda. Ini berapa? 50. Lah. Ini berapa? Hah? Enggak, nanti mendingan Abang balikin aja duitnya dulu. 50. Mendingan balikin dulu uangnya ke orangnya, apa tuh dompetnya. Nanti Abang, kalau Abang ikhlas, pasti yang orang itu juga ikhlas. Harga esnya berapa? Harga es murah, Bang. Berapa? 25.000. Ah. Enggak, soalnya masih haknya orang, enggak boleh. Kan 100.000 satu. Ya, Abang juga kan tadi kan bilang. Itu nih duit nemu. Walaupun dibeli 100.000 satu kantong enggak ada enggak apa. Kalau puasa soalnya, Bang. Saya juga puasa. Kan berbagi kebaikan. Tapi kebaikan bukan cara begitu. Hah? Bukan cara. Kalau duit pribadi 50.000, 2.000 itu banyak. Ini duit pribadi saya. Iya. Duit pribadi saya. Enggak. Ini beneran? Kalau memang itu duit nemu, enggak. Saya enggak terima, Bang. Saya belum puasa, enggak. Enggak ada Bang, mau batal gara-gara, Bang. Tapi ini duit saya bener, Pak. Enggak. Astagfirullahaladzim. Soalnya kan tadi itu kan dompet. Bukan, ini karyawan saya. Enggak, Pak. Enggak, beneran, ini karyawan saya. Namanya Januar si senyum mulu. beneran? Enggak, beneran. Enggak. kenalan dulu deh. Kalau kenalan boleh. Siapa? Saya Pak Sakur. Hah? Pak Sakur. Abang Sakur. Baim. 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 Wow. Ini duitnya Mbak Imong. Kalau itu Bang nanti orangnya dikasih ini yang punya dompet pasti ini. Astaga. Oh iya kan? Hah? Ya, gue baru tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak? Alhamdulillah. Kok bisa main kesini ya? Hah? Iya, sambil kesini. Keren ya? Pak Sukur. Pak Sakur. Sakur. Kok bisa saya main kesini sih, Mas Sakur? Mungkin Allah menjodohkan. Kenapa tadi nggak mau bagi-bagi? Bukan abang kan dihak orang. Tadi nggak tahu tadi ya? Hebat nggak saya nyamarnya? Ini duit saya nih bos, boleh dong beli es dong. Boleh. Mana saya kasih gratis. Gua bayar dong. Saya belum puasa ikhlas. Nggak mau, kalau gratis saya nggak mau. Siapa tahu ikut terkenal untuk kasih gambar tuh. Saya beli es deh nih. Es paling mahal di dunia boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Harga biasa berapa? Rp25. Nah, kalau kali ini harga esnya dikali 10 kali lipat dulu nih. Satu dulu saya beli. Ya, boleh. Keren banget ya. Beli es 1, 2, 3, 4 es. Dapatnya 10 kantong. 1, 4. Kan satunya 25.000 kali 10, 250. 4 aja. Asli mana? Saya asli Madura. Sama. Kapan terakhir pulang kampung? Terakhir pulang kampung tahun 2021. Di sana ada siapa? Di kampung? Ada ibu saya. Terus?
mau pulang kampung nggak? Insya Allah. Mau nggak? Mau nggak pulang kampung? Pak, kalau ada penggantinya pas habis lebaran pulang. Ke Madura ketemu orang tua, yuk? Iya. Mau nggak? Iya. Besok? Kalau besok... Saya bayarin semuanya. Yang kerja ini, Pak. Keteter. Masa? Nggak ada yang bisa gantiin? Yang gantiin itu kayaknya nggak ada. Jadi gimana? Tutup dulu aja. Kok nggak bisa pelanggan? Hah? Pelanggannya kasihan sih, kan? Orang tua umur berapa? Orang tua saya umur 70. Pulanglah. It's a hard thing to know. Ini. Nah. Yang tadi dia dapat duit loh. Iya. Ini siapa, Mas, ya? Dia enggak mau. Ya, kali ya, Mas. Dia dapat duit loh. Makasih, Mas. Ya Allah. Lupa saya. Oh, ya Allah. Jalan baik ini dikeluarkan. Mbak, anaknya baik loh. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Mas. Iya, Mas. Di mana kerjanya? Jualan. Jadi jualan apa? Jualan kopi. Sama Mbak B? Iya. Kok pantesan? Coba saya lihat dulu ya. Di mana, Mbak B? Itu, Pak. Ayo sini, Mbak B. Alhamdulillah. Ini, Mbak, buat Mbak B. Alhamdulillah, ya Allah. Mudah-mudahan amal kebaikan Bapak dan selalu diterima oleh Allah, ya. Alhamdulillah, Rabbul Alamin, ya Allah. Ini saya merasa terharu sekali, Pak. Rezeki dari Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Alhamdulillah, Pak. Mudah-mudahannya kebaikan Bapak diterima oleh Allah. Ya Allah, panjangkan umur, panjangkan rezeki, ya Allah. Alhamdulillah, anak yang baik. Iya. Dia tadi nggak boleh saya ini. Kasihan Bapak kamu. Alhamdulillah, ini saya juga. Ya Allah, ini bulan puasa gimana ya? Ya kita pasrah aja lah sama Allah. Kenapa emang? Maksudnya jualan enggak atau gimana? Kata dia, Pak, udah kita pasrah aja jualan, katanya gitu. Tapi ternyata ya dapatnya. Alhamdulillah dapat rezeki dari mana, lihat coba dapat rezeki. Ayo. Yuk. Jadi ini jual apa aja? Lontong gorengan. Sama gitu nasi uduk, Pak. Tapi kok siang-siang jualan bingung juga ya. Tadinya nggak mau jualan tadinya. Tadinya saya malu, kemarin enggak. Ya iyalah, kan bingung juga. Bingung. Kenapa enggak sorenya aja, maghrib? Masa? Kalau pas maghrib boleh nggak ada orang. Karena komplek, jadi warganya kurang. Kalau malam jarang ada yang mau. Oh. Lebaran, Om. makasih banyak, saya telah ini udah dapat buat lebaran nih. Alhamdulillah. Udah dapat juga buat lebaran nih. Alhamdulillah. Ya udah, sok atuh kerja lagi ya. Mudah-mudahan lancar ya. Sama-sama tuh. Yuk. Madura jadi enggak? Enggak ada yang ganti. Sebentar aja, gantinya bisa berapa lama nih? Ya dekat-dekat lebaran insyaallah. Oh, sekarang-sekarang nggak bisa? Pak Sakur, saya berarti duluan ya? Oh iya. Jadi gimana nih? Sayang banget nih. Kalau emang ada jodoh insya Allah. Pak Sakur nih. Nggak usah ini, saya ajak ke Madura. Bener nih? Iya. Bener nih? Kapan? Habis lebaran, seminggu. Saya kesini lagi ya? Iya. Nggak apa-apa. Saya anterin ya ke orang tuanya. Oke. Sampai ketemu nanti. Seminggu ya. Saya minta teleponnya ya. Oke, Pak Sakur. Mudah-mudahan. Senang nggak? Lebih sehat. Amin. Diberi kesehatan dan keselamatannya. Amin, insya Allah. Sekeluarga dan juga. Amin, insya Allah. Keberkahan selalu ada di sini. Amin, insya Allah.
Oke, bosku. Kita ada utang-utang sama orang-orang tuh. Madura segala. Kita mah nyenengin orang aja. Ternyata kalau nyenengin orang tuh, kitanya juga pasti senang, bahagia. I could use someone to hold. And I've been trying to fill the void. But my bed is getting cold. Cause I don't have you.